Ecil lo kayak Bahenol, Bahenol, Bah Kekok, Pak Mirtun, Pak Mirtun deh, Pak Mirtub, Pak Mirsa YouTube, pendak deh di podcast Jati Sunda, jaga titilar seni jeng budaya Sunda, anu oge ngaguar patali sarang seni budaya, oge tokoh, danget ayeuna urang lajengkeun partu, waduh, episode nu kadua, patali sarang RPKA, Rumah Pejuang Kanker Ambu, anu alamatna aya di Jalan Bijaksana Dalam nomor 11 Sukajadi di Kota Bandung. Sampurasun Ambu. Sampai. Ambu. Abdi pangesto alhamdulillah damah. Ambu kanker teu? Kantong kering. Kantong kering. Ambu patali sareng hal kagiatan-kagiatan. Kan ieu rumah singgah. Upami nyileungleum we di kamar apanan meureun bosen nya pasien urang teh. Kedah aya edukasi, kedah ayah hiburan, ada games, ada gimmick. Nah, nurupinnya ngahudangkan kreativitas. Anu dilakonan ku Ambu, kagiatan naon bae. Anu khususnya kanggo Ambu, sarang kanggo murang kali, sarang kanggo ibu-ibu pasien. Ibu-ibu pasien pendamping. Seueur kegiatan anu tiasa di guar gitu nya. Anu sadidinten di jalani kanggo seluruh pasien anak juga pasien dewasa. Eta jenis kegiatanna Ambu naon? Upami ti dinten Senin sampai dinten Senin deui. Saminggu nya. Mun kegiatan kanggo Ambu. Kanggo Ambu teh maksudna nampi tamu. Oh, teras full. Teras Ambu nampi pasien atau pasti ya hari jantan Ambu nami konsultasi gitu. Jadi kegiatan Ambu nampi pasien oge konsultasi ya, patali sareng kanker konsultasi kanggo seluruh pasien di dampingan Ambu sareng anu sanes dampingan Ambu gitu anu caralikna di luar lah di luar. Anu linggihna caket-caket de Bandung lah gitu anu teu aya di rumah pejuang kanker baik pasien anak sareng pasien dewasa eta kegiatan Ambu ayeuna sareng judul kegiatan Ambu seueur we kegiatan Ambu mada sareng Ambu sok survei ka pasien di mana di pelosok-pelosok pasien. Oh, ka Ambu teh jemput bola. Mohon jemput misalnya bola. Misalnya aya berita Ambu yeuh aya anu kanker, Ambu teh nyumpingan. Mohon misalkeun akang teh Ambu karena Ambu sok masihan wejangan ka akang misalkeun upami aya wargi atau tangi atau ninggal di mana aya pasien anu sekirana penyakit berat kedah di Lanongan ka Bandung tawartosan Ambu. Ambu teh kenging wartos di akang, tah Ambu teh survei ka ditu. Misalnya, Ambu tulungan ieu kena kanker. Tah eta, Ambu teh di Garut, misalkan atau di Cirebon atau di Kuningan, tah Ambu teh jemput bola ke sana. Ambu teh ditinggal guru BPJS teh gitu. Oh, BPJS gitu ya. BPJS, muhun BPJS kelas 3. Kelas 3. Okay. Terus ditinggal ke ku Ambu di Piwarang ada merujukan, bisa kerujukan kadie-kadie sampai rujukanna ka Bandung. Eta kegiatan Ambunya, kegiatan jadi Ambu teh henteu stay we di gitu. Rumah pejuang kanker Ambu tapi oge Ambu aya action kaluar. Hartosna aya kegiatan di internal, aya oge nu di eksternal. Ayeuna nu kanggo pasien Ambu kegiatan. Nah, upami nu kanggo pasien anjeunna alhamdulillah sok aya kunjungan ti kakak-kakak mahasiswa atau orang sengaja praktek. Bermain. Enggak, hanya untuk kunjungan. Karena relawan teh mulanya. Sanes. Janten kayak bikin charity gitu. Charity. Bikin kegiatan sosial lah. Misalkan ti Unpad, data napiti ITB gitu. Itu kunjungan-kunjungan ke Ambu. Mereka ngajak bermain anak-anak. Bermain. Bikin kegiatan menggambar. Menggambar. Atau bercerita dongeng-dongeng gitulah. Nah, alhamdulillah. Ambu nampi gitunya sampai dari Senin sampai Jumat itu full gitu kegiatan untuk anak-anak. Janten si marurang kali teh ngahuleng, ngalamun, ngantosan kemu anu saminggon deui gitunya. Janten aya kegiatan kanggo kakak-kakak mahasiswa kanggo ajak ameng, masihan motivasi gitu supados si pasien eta teh merasa
ah gaduh kurang boga dulur ya gitunya motivasinya gitu karena apabila orang memberikan motivasi antibodi itu tinggi imunnya naik sehingga menyebabkan semangat untuk berjuang gitu. Nah aktivitasnya selain ngadongeng bercerita artinya aya nilai-nilai edukasi. Alhamdulillah ada. Kanggo anu murang kali. Anu dewasana naon? Nah upami anu dewasa, alhamdulillah amu memberdayakeun ibu-ibu pendamping untuk supaya jualan makanan jajanan di ambu. Gitu. Oh jadi aya nilai-nilai kreatif, ada melan kuliner, ada melan tuangan tradisional dijual. Alhamdulillah. Jajanan Ambu teh sebatna. Mun jajanan di Ambu, cobi tinggal di IG jajanan di Ambu. Nah, Pak Mirtu bilih panasaran ieu mah nuju ngabahas patali sareng jajanan Ambu di RPKA mangga lebet wae ka channel apa Bu? Jajanan di Ambu. Jajanan di Ambu nya di Instagramna Ambu Dewi Nurjana. Hartosna pasien-pasien teh nya anu geus boring, bosen nya. Aya kegiatan-kegiatan. Gitu ta. Ambu aya oge hiji patarosan ngawakilan nu di bumi ya. Mohon mangga. Ka margi patali sareng panyakit kan aya dokter. Nah, tos aya dokter anu dirujuk khusus kunjungan atau napi memberikan perhatian lah kanggo pasien. Nah, alhamdulillah dokter-dokter anu nuju ngarawat Murangkalih ayeuna teh, dokter anu ngarawat Murangkalih abdi kapungkur. Nyaeta Muhammad Rizki Ramadan. Muhun janten upami amu periogi nanaon teh misalkeun gitu nya. Murangkalih ye si pasien teh demam atau napi muntah atau napi kejang atau berhasil halusinasi. Tapi pendarahan. Kamu ngawaya ke dokter. Dok ini gimana pasien ini gini-gini. Kata dokter udah bawa ke UGD. Oh gitu. Langsung teteh. Langsung. Ayah dokter jaganya. Alhamdulillah gitu. Ambu oge supir tiga itu siap 24 jam. Oh, ambu ayah supir tiluan. Berarti mobilnya tilu. Ambulan teteh. Wow. Ambu tadi mana ambulan tilu? Ti Allah. Oh, tiluhur berarti tangtosna ngalangkungan anu gagaduhan manah nu soleh ngabantos kanggo Ambu. Boh bilih di Pak Mirtup oge ngagaduhan rejeki anu langkung. Ieu Ambu teh kirang oge ieu ambulanna hiji deui jadi opatnya di antosan we tak kitu. Pamirsa ya hiji hal anu menarik sareng pasien Murangkalih anjeuna paskibra oge jago pramuka. Ambu emut Salman Al-Farisi. Oh mohon. Nah kumaha tah? Nah beterang. Nembe abdi di WA ku Salman Al-Farisi. Salman kan Murangkalih Ambu. Tak kumaha ceritana Ambu? Nah, Salman teh orang Cianjur. Terus kawitna teh referensi dokter hingga anjeuna tiasa tinggal di Ambu gitunya. Awal anjeuna kemo sampai pertengahan kemo memang sangat banget memprihatinkan gitunya. Kumargi obat kemo anu ngebombardir seluruh tubuh Salman teh. Salman pernah drop gitu di mana seluruh tubuhna teh terbakar gitu. Terbakar. Ku obat kemo. Sampai satu sasi langkung lah. Anjeuna mamake sarung gitu. Tiasa ka mamana. Karena si genu dibakar teh si leeh gitu. Berarti cita-citana tinggi pisan budak tehnya. Efek kemoterapi. Dan alhamdulillah bisa ngalangkungan gitunya melewati si obat itu. Sehingga alhamdulillah sekarang sudah membaik. Gitu sehat kondisi. Ayeuna teh Salman Al-Farisi teh masih di RPK? Masih di Ambu. Karena masih kemoterapi sasasi sekali atau 5 minggu sekali. Sareng cita-cita Salman hoyong sakola deui gitu teh. Kanker naon eta, Bu? Leukemia. Leukemia teh kumaha? Kanker darah teh kumaha? Janten kanker darah teh kieu di mana si urang teh kan seluruh tubuh teh gaduh darah ya. Gaduh. Tah terkontaminasi oleh racun. Racun gitu. Dari sumberna ti makanan. Dari sumberna tina tiasa tina tuangan. Turunan? Tina tiasa pola hidup, pola makan, lingkungan gitu. Itu semua bisa menyebabkan kanker gitu atau benturan yang hebat gitu ke tulang
sumsum itu bisa saja gitu. Janten orang kada hati-hatinya. Kada hati-hati pasti. Kanker sama model Salman Al Farisi pasien ambu ieu kanggo terapina penyakitkeun sabar alami sampai ke penyembuhan. Sampai ke penyembuhan teh 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Hartosna selama 3 tahun teh di RPKA. Di RPKA. Karena saat yoge upami saatos 5 minggu sakali yoge Salman tinggal di ambu gitu karena jantan kianya ambu mah alim marurang kali ambu teh jauh ti ambu gitu kunaon gitu ambu alim marurang kali ambu teh upami uih ka kampung biasana sok rilep biasana sok kembali ke nol karena pola makan teh dijaga lingkungan oge kirang sehat kirang bersih terus pola hidup oge teh dijaga kenapa pola hidup gitu pola hidup teh misalkan susah tidur gitu karena sererencangan anu ngajak ameng gitu ta lingkungan di mana kurang bersih gitu seperti kemarin Inayah lah gitunya terus pola makan oge kirang sehat gitu karena makanan nu bergizi telebet karena memang terpentok dengan ekonomi orang tuanya gitu. Kalebet anu kealaman ku Salman Al Farisi oge kondisi ekonomi gitu sareng ajana kan ti gunung tebih Cianjur selatan upami sakola oge kan tebih pisan gitunya sok sieun teh ngedrop deui janten insya Allah pami lancar Salman hayang sekolah di Bandung. Tah ayeuna pendidikan Salman sekolah di mana? Ieu teh bade ka SMA 2 rencana. Bandung. Mohon nuju proses. Sareng nya supados aya kegiatan. Da murang kalina pinter sih. Hartosna ieu aya jalur RMP merenya rawan melanjutkan pendidikan mugia katampi di SMA 2. Amin. Ambu prestasi ambu ieu luar biasanya sisi kemanusiaan. Janten di episode kahiji ku abi disebutkeun ambu Dewi Nurjana tuh pamir tuh manusia berhati malaikat. Ternyata geuningan langkung di malaikat imunnya luar biasa bisa. Tangtos aya penghargaan di pihak manapun pemerintah, swasta, pribadi, lembaga. Paling ti pribadi sama sarang lembaga upami ti pemerintah teh aya karena sampai detiknya ambu teh aya bantosan ti pemerintah. Anu leres ambu? Anu leres. Leres pisan. Aduh, guys, ini gimana guys? Aduh. Tah ambunya patali sarang hal eta, nah eta teh teu ngalunturkeun semangat ambu. Alhamdulillah ambu tidak patah semangat karena ambu merasakan mengalami gitu ya. Amu ingin di sisa hidup amu itu amu bermanfaat untuk orang-orang yang sangat membutuhkan, terutama orang-orang yang sakit gitu ya. Karena amu mengalami di posisi itu di mana semua keterbatasan biaya, keterbatasan makan, tempat tinggal, semua itu amu rasakan dengan sangat pedih sekali gitu. Jadi amu mendirikan ya seperti yang tadi dibilang ini bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kepada anak yang telah ambu ambil sehingga anak ambu mendirikan rumah pejuang kanker ambu supaya orang tuanya bisa membantu dan beribadah insyaallah rezekinya dari Allah. Amin. Awal dengan modal bismillah yang berakhir alhamdulillah gitu aja. Salami 10 tahun ngadegna RPKA Rumah Pejuang Kanker Ambu tangtos aya warna-warni anu mapaesan dina perjalanan teh nya suka duka ayeuna urang dukana leuwih manawi aya pangalaman terburuk atawa napi pangalaman anu aduh salah bisana naon tah Bu pangalamanna pangalaman pribadi atawa napi pangalaman mengurus pasien anak atawa napi pangalaman nu mana duanana Ambu duanana ayeuna pribadi heula weh alah kumahanya marti kan urang teh ngagaduan masalah teh secara pribadi oge lembaga urang ieu tangtos aya tantangan tah ayeuna hambatan eta anu kalaman ku Ambu naon salami secara pribadinya ngurus RPKI 10 tahun Ambu luar biasa satu dasawarsa ieu teh panjang oh kitu pamirsanya janten jelas teh maksudna canda da canda nyarios ambun kumaha Ambu pahit pedih yang ambu rasakan gitu yang paling ambu sebenarnya sarerasna iya alim diulang deui tapi kan akang naroskeun gitu. Kanggo pembelajaran, ya, pencerahan. Di mana saat ini dulu gitu, dulu ambu pernah punya suami gitu ya. Di mana itu ada ambu pasti kan ada abah gitu ya. Oh iya, abah mah pasanganna ambu. Iya gitu.
Setelah senama, Ambu bisa mendirikan rumah pejuang kanker Ambu itu bersama almarhum Abah ya. Oh, terus ngantun kan? Papahna Muhammad Rizki Ramadhan. Iya. Tahun sabara Ambu pun tuh? Namanya kamari. Hah? Tahun kamari? Tapi ada ayat sejarahnya. Jantan kia tahun 2014, suami Abah teh nikah sarang pasien. Abah. Anu dirawat ku Ambu 2 tahun langkung lah sampai 3 tahunan. Mm-hmm. Ternyata kakak anak pasien itu diam-diam menikah dengan Abah. Gitu. Eta pasien Ambu? Nandu dirawat ku Ambu, nandu dipasian tuang, dipasian obat, dijajapkan uwi gitu. Tami yang melit kabitis guys. Wah. Nikah bang, jeng caroge Ambu. Tapi Ambu terang nuju Eta. Terang, jadi terang-terang teh tos 5 tahun 2019 namanya kabuka atau sebadum orang kali dua, iya. Ambu singkiat ambunya. Alhamdulillah Ambu tos kiat dan Ambu tos nampi segala nanon oge da Allah anu. Masihan cocobi gitu. Nah saat tos itu kak kanyohanku Ambu, Ambu gugat cerai Abah. Gitu. Oh, akhirnya. Saat tos digugat cerai. Tahun seberambu? Tahun 2019 awal. Pas badai COVID atuh, dah COVID mah kan akhir 18. Nah, tos cerai ti Ambu 2 tahun ngantun ke. Sawarna mah jantung. Oh. Nah karena... itu mungkin cerita yang sangat pahit bagi Ambu ya. Waduh itu berat, Ambu. Iya, dikala Ambu menjalankan tugas dari Allah, tapi Ambu juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala lewat kehidupan rumah tangga Ambu gitu. Ambu memang sakit, Ambu memang sedih dan Ambu menangis gitu, tapi Ambu pikir Ambu enggak boleh menangis terus dan Ambu enggak boleh sedih terus karena banyak orang yang memang sangat membutuhkan Ambu. Akhirnya Ambu bangkit gitu ya untuk menjalani hidup dengan seluruh pasien. Amin. Dan alhamdulillah bisa berkembang rumah pejuang kanker Ambu yang tadinya satu bisa menjadi nambah empat. Tadinya ambulan satu menjadi tiga. Itulah kuasanya Allah gitu. Allah mengambil orang-orang yang Ambu cintai, tapi Allah memberikan gitu orang-orang yang dekat dengan Ambu untuk bisa membantu, mensupport Ambu dikala Ambu lagi hancur hati Ambu. Jadi kalau misalkan Akang mau mencari Ambu, carilah di tempat orang-orang yang hancur hatinya. Aduh, Ambu iya luar biasanya pengalaman anu patali sarang masalah hate namanya mana. Nalika Ambu rido, nalika caroge Ambu teh si Abah. Eta bet nikah sarang anuku Ambu dirawat. Sagala rupina, sapuratina, aipek, terjadin pelakor. Eta ku Ambu teh dijejehkeun nikahna? Upami nikahna mah atos, cuman Ambu alhamdulillah sudah ridho lillahi taala ikhlas, bahkan Ambu memberikan suami Ambu kepada si pelakor itu. Karena dia yang lebih membutuhkan dibanding Ambu. Ambu udah ikhlas kok. Emang Ambu tuh butuh gitu? Insyaallah lah enggak. Oh iya. Ambu ya luar biasa. Di satu sisi Ambu teh kada nulungan anu pasien-pasien Ambu. Teterangan pasien di Ambu kada masalah anu leuwih tina kanker. Ieu mah lebetna kanker hatenya. Iya, tapi ada nyeri atuh. Oh, nyeri banget itu sakit banget. Sakitnya tuh di sini. Nah, eta Ambu. Ya. Tapi alhamdulillah Ambu tiasa menghilangkan rasa sakit itu. Ambu caranya bisa bangkit. Nah, itu kumaha cara bangkitna Ambu? Rasa caranya bismillah semua minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tolong bersihkan hati ini, hilangkan rasa sakit hati, rasa benci, rasa dendam, kesal, marah. Nah, alhamdulillah itu semua hilang. Semuanya akhirnya bisa berjalan dan mengalir. Bisa berjalan mengalir karena kalau masih ada benci, kehel, emosi, ngambek apalagi dendam, otomatis Allah akan menghambat rezeki untuk pasien-pasien yang Ambu urus. Gitu. Wow, aduh pamirsa. Ngadangukeun cerita Ambu ieu luar biasanya urang teh hoyong teras we manco. Margi naon? Margi anu namina sifat-sifat Gusti anu welas asih aya dina diri Ambu. Tah. Margi ieu waktosna samporet urang cag deukeun ka diheula, ke urang sambung deui. Nilai-nilai naon deui teu sakurang di jadikeun enteung tina tindak tanduk Ambu Dewi Nurjana.
Rek Pendak deui di episode Salajeng Nanya Cag Rahayu.